Assalamualaikum guys, ketemu lagi dengan saya Rani dari Borneo Plants. Kita akan bikin video lanjutan dari unboxing belanja online kemarin. Ini barang bunga-bunga yang udah kita pesan. Jadi setelah kemarin dibongkar di unboxing, saya step langkah selanjutnya, saya masukkan mereka ke dalam wadah seperti gelas berisi air biar mereka tidak stres. Dan ini cara yang biasa saya gunakan dan selalu berhasil. Di sini saya akan videokan ya. Ini dia, ini tadi ada airnya ya, udah dibuang. Jadi ini semua dimasukkan itu ke dalam air. Nah, langkah selanjutnya kita akan masukkan ke dalam pot dengan media tanah. Oke, kita akan lanjutkan dengan menanam. Ini sudah ada pot berisi tanah, campuran sekam, satu banding satu semua ya, sekam, kompos, sama tanah hitam. Ditambah lagi dengan kokopit. Seperti biasa di bawah aku taruh arang. Fungsinya banyak banget ya arang ya. Yang pasti di sini biar ringan sih, nggak terlalu berat karena ini kan tanaman di dalam ruangan ya semua. Jadi gampang untuk mindah-mindahin. Jadi dia juga nggak berat, sirkulasi udaranya juga bagus. Oke, kita akan lanjutkan dengan menanam. Ini pilo lemon siri gading. Kita akan potkan mereka, jadi tidak usah terlalu padat. Yang penting sudah ya, menurut saya sih sudah cukup ya, nggak usah terlalu padat. Masih banyak bulat-bulatan tanahnya. Oke, satu tanaman selesai. Ya, masuk ke tanaman berikutnya. Ini adalah cocor bebek warna ungu. Karena kita udah rendam dengan air, saya tidak melakukan penyiraman untuk hari ini. Mungkin besok atau hari berikutnya. Terlalu susah kalau ada kemauan, semuanya akan menjadi gampang. Oke, pot kedua selesai ya, tekan sedikit. Oke. Oke. Berikutnya apa ya? Tanaman apa ya? Yang ya ini. Ini English Ivy. Ini sebenarnya tanaman gantung. Bisa sih di sini dimasukin. Nanti kita tinggal bikin tali buat gantungan. Kalau ada yang mau nonton bagaimana cara membuat tali untuk gantungan, boleh komen. Nanti kita akan bikin video khusus cara membuat tali untuk gantung tanaman. Oke, beres. Tidak butuh waktu lama. Sudah selesai. Pot berikutnya, ini tanaman yang keempat. Di sini saya punya bromelia mini. Kenapa mereka bilang mini? Ini tumbuhan gede padahal. Ini adalah tanaman yang kita unboxing episode sebelumnya ya. Bagi yang mengikuti channel ini pasti tahu. Oh ya, terima kasih buat yang udah like dan subscribe. Terima kasih buat udah yang
buat yang udah komen. Bagi yang belum subscribe, subscribe dulu sekarang karena subscribe itu gratis. Terima kasih juga udah klik video ini. Oke, beres. Tanaman berikutnya 1, 2, 3, 4 ya. Yang kelima, ini tem plant red. Wah, oh iya, aku pikir tadi bibit tanaman baru. Aku belum terlalu tahu ini tanaman jenis apa. Jadi kita akan perlakukan sama dengan tanaman yang lainnya. Yang penting tidak terlalu padat dan harus poros medianya. Oke. Sepertinya sudah cukup. Goyang masih. Nah, segitu. Berikutnya kita punya tanaman. Cemara. Wah, cantik banget. Tapi di bawahnya kayaknya apa ya? Daun-daunnya udah mulai kering. Harus dipangkas dulu kali ya. Kayaknya masih banyak lagi nih tanamannya. Ada 18 pohon yang harus saya masukkan ke dalam pot. Mungkin akan sedikit membosankan. Tapi setidaknya saya sudah kasih lihat cara saya memasukkan mereka, menanam mereka. Sekian dulu, kayaknya contoh untuk 6 pot ini sudah cukup ya. Oke, thank you. Sampai berjumpa di episode berikutnya. Bye-bye.